Selamat datang di channel saya. Untuk kali ini aku akan membuat tutorial bagaimana caranya menghapus akun Google Adsense ya di YouTube ya, yang kena invalid traffic ya. Oke, caranya kita klik Google ya. Nah, seperti ini ya, kalian klik ikon kalian ya, kanan atas ini kita klik. Nah, jika udah seperti ini ya, jika ini udah benar email kalian yang ada di YouTube ya, yang kena invalid traffic ya di Adsense ya, kalian klik kelola akun Google Anda ya, kalian klik. Jika udah seperti ini ya, kalian geser ya, kita geser ya. Oke, setelah di pembayaran dan langganan ya, kalian klik kelola metode pembayar ya, kita klik. Nah, setelah seperti ini ya, kalian klik yang titik tiga di kiri atas ya, kita klik. Setelah diklik ya, kalian klik setelan ya. Setelah diklik setelan ya, nah ini profil pembayaran kita ya. Oke, kita scroll ke paling bawah ya, kita scroll ya. Setelah kita scroll ke paling bawah ya, kita klik tutup profil pembayaran ya. Nah, di sini kita masukkan sandi dari email YouTube kita ya, yang kena kasus invalid traffic ya, atau Google Adsense-nya ditutup oleh pihak YouTube ya. Oke, kita masukkan sandi ya, kalau seperti ini ya, berarti ini minta sandi YouTube kita ya yang bermasalah ya. Oke, kita masukkan ya sandi YouTube tersebut ya, kita masukkan ya. Oke, setelah dimasukkan kita telusuri ya. Nah, ini jika seperti ini ya, kita scroll ke paling bawah ya. Jika seperti ini ya, kalian harus memilih ya salah satu ya. Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai profil pembayaran, hubungi dukungan untuk produk Google Anda ya. Terus untuk menutup profil ini secara permanen, pilih alasan lalu klik lanjutkan ya. Oke, kita klik bagian yang ini ya. Saya tidak perlu profil ini lagi ya, kalian pilih seperti itu ya, kita klik ya. Oke, setelah itu kalian klik lanjutkan ya, yang ini kita klik lanjutkan. Setelah seperti ini ya, jika kalian ingin menutup, langsung aja klik tutup profil pembayaran ya di Google Adsense kalian ya, di YouTube kalian ya. Oke, kita klik tutup pembayaran ya, kita. Nah, ini udah kita tutup ya Google Adsense-nya ya. Lalu kita langsung dapat email ya, kita cek emailnya ya. Nah, ini Anda telah menutup profil pembayaran Google ya. Jadi seperti itu ya cara menutup atau menghapus Google
Ajunsu ya, di YouTube ya, yang kena kasus invalid traffic ya lewat HP Android ya. Oke, terima kasih yang udah menyaksikan tutorial dari saya, semoga bermanfaat buat kalian ya.